Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Tiara Andini. Sebetulnya hal ini terjadi pada hari kemarin ya teman-teman, tepatnya pada hari Sabtu 30 April di tahun 2022, di mana beberapa hari yang lalu ketika Alshad Ahmad bersama Tiara Andini sedang melakukan live di Instagram. Pada momen tersebut Tiara mengatakan dengan sangat jelas bahwa Tiara sedang berada di luar negeri. Lalu saat Alshad ditinggal oleh Tiara pergi ke luar negeri, Alshad sempat menghabiskan waktu bersama kakak tercintanya, yaitu Gia Sadika. Bahkan pada hari kemarin, Alshad juga menyempatkan waktu mengunjungi rumah kediaman saudaranya, yaitu Raffi Ahmad. Sedangkan pada hari ini, ketika Alshad ditinggal oleh Tiara, diketahui bahwa Alshad menghabiskan waktu bersama hewan tercintanya, ya teman-teman, yaitu Shailene, si harimau putih. Dan di satu sisi Alshad juga menghabiskan waktu bersama Esan dan juga Jinora. Lalu keberadaan Tiara pergi ke luar negeri kemana sampai hari kemarin masih belum diketahui secara pasti. Tapi pada hari ini Tiara Andini memposting bahwa Tiara Andini sedang berada di Thailand ya teman-teman, karena pada background foto tersebut terdapat tulisan Thailand. Dan pada momen liburan kali ini Tiara Andini sempat pergi ke temple ataupun candi dari Saiwatenara yang berada di Thailand. Lalu candi ini mirip sekali candi yang ada di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Dan di satu sisi pada momen liburan kali ini, mama dari Tiara Andini mengatakan kita semua sedang berada di salah satu candi yang ada di Thailand bersama. Dan mama dari Titi mengatakan bersama istri dari Jungkook. Lalu tidak lama kemudian Titi menjawab, "Hus, jangan bilang begitu, nanti ada yang cemburu." Dan pada akhirnya mama dari Titi mengatakan, "Maaf deh Papa Shailene." Tadi udah jalan-jalan lihat gajah, naik gajah. Sekarang kita jalan-jalan ke temple bersama istrinya Jungkook. Ada yang marah nanti. I'm sorry Papa Shailene. Hal ini menandakan dari pernyataan Tiara Andini bahwa Tiara betul-betul menjaga perasaan dari Alshad Ahmad. Terbukti ketika Tiara dipanggil istri Jungkook, Tiara tidak mau dipanggil dengan panggilan tersebut ya teman-teman, karena Tiara pada saat ini sudah milik dari Alshad Ahmad. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa mulai dari hari kemarin ketika Titi telah tiba di Thailand, Titi kok tidak mengekspos kegiatan Tiara Andini ketika berada di Thailand? Dan ternyata pertanyaan itu dijawab di dalam postingan dari mama Tiara Andini, dimana dikatakan kebetulan ada satu hari kosong, jadi manfaatin untuk jalan-jalan dulu ketika berada di Thailand. Sehingga kepergian dari Tiara Andini bersama mamanya ketika berada di Thailand adalah untuk kepentingan pekerjaan nih teman-teman. Lalu pekerjaan apa itu? Hal itu masih belum diketahui secara pasti, apakah Tiara Andini mempromosikan produk dari Hanasui atau produk yang lain, atau jangan-jangan Tiara Andini akan merilis single lagi ya teman-teman. Dengan latar belakang ataupun MV backgroundnya dari Thailand, hal itu juga masih belum diketahui secara pasti. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Dari sekian lama baru dapat signal, ya Allah. Dan di sini panas banget. Kita ada di sebuah temple di Thailand. Tadi udah jalan-jalan lihat gajah, naik gajah. Sekarang kita jalan-jalan ke temple bersama istrinya Jungkook. Ada yang marah nanti. I'm sorry Papa Shailene. Nah, kita ada di dalam temple di sini. Sementara ini temple-nya masih diperbaiki, atau mungkin sedang diperbaiki juga ya. Jadi setiap patung di sini nggak ada kepalanya. Dalam temple, salah satu temple. Nah, ini dia dalamnya. Nggak ada kepalanya. Adem di sini. Kalau di luar sambil nunggu mobil.
Hai. Sambil nunggu mobil kita langsung. What's your name? My name is Arya Rebande. Oh. Yeah. Oh. Oke lah. Aku bingung namanya mau kenalan pakai nama siapa ya? Oh, istrinya siapa? No. Chris. Istrinya Daddy. Kita udah selesai lihat-lihat sampel di sini. Ini kayaknya masih ada saudara ya sama Candi Prambanan karena mirip-mirip bentuknya. Kita mau pulang dulu, mau jalan. Nggak pulang sih, mau jalan lagi ke tempat wisata lain. Kalau jalan-jalan ke Thailand di bulan April, pakai baju adem, jangan pakai baju yang tebal-tebal ya. Karena di sini panas banget. Halo Shailen. Halo baby Shailen. Kumisnya manjanya. Hai. Hai guys. Di luar lembab banget, jadi Shailen di sini aja. Halo guys Shailen. Sayang. Manjanya ke papahnya. Oh iya, gigit lagi jangan dong, bolong Shailen. Jilat betis gua guys. Aduh perih. Len. Gemes ini enak. Halo Aisyan. Halo big boy Aisyan. Aisyan. Halo Minora.